koneksi kasusnya sama mama-mama ini. Iya, dari 2007 pada saat itu Haji Fatimah Jabar. Beliau di lokasi haji terutama di Mina itu luar biasa, semua orang dibantu. Bagian yang menyiapkan AC, gopang, prof, yang lagi sakit, pokoknya Masya Allah luar biasa diberi. Kemudian ketemu lagi di Jamiah SMP Al-Azhar 14. Kebetulan anak beliau sama putra dan istri saya juga bersahabat baik. Nah sekarang ketemu lagi, kebetulan saya terpilih di Ketua IDI Cabang Semarang tahun 2021 dan sebelumnya. Beliau menjadi pengurus. Daripada jatuh beliau sebagai pimpinan Kabid Dokes Polda Jatim, dididik dia anak buah saya. Saya kenal Mbak Hasri sejak kita bersama-sama di Jamiah SMP Al-Azhar 2000. Kita berkawan baik, bersahabat, hingga Mbak Hasri setelah keliling-keliling kembali ke Semarang lagi. Saya tuh kalau di urusan Mbak Hasri lapar kayak pegadaian, solusinya Mbak Hasri di aneka menu. Matur nuwun Mbak Hasri, semoga berkenan selalu dengan Yai Sona. Sukses, barakallah Mbak Hasri. Saya kenal Mbak Hasri sejak saya sebenarnya pupuk bawang di Rio Jamnya. Oke, aku kayak ketemu Mbak Hasri sampai sekarang. Saya itu tahu kebunnya kita di tanaman saya dan mau peni kalau mati dikasih ke rumah saya. Mbak Hasri hebat orangnya. Makasih, sukses selalu. Pengganti nenek. Allahumma salli
Ramadan, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.